saya Rosli, bekerja sebagai cashier di Satay Emas Kajang, Kuala Lumpur, Malaysia. Satay ini dalam boleh katakan dalam dekat 20 tahun lah. Yang mengasaskan dia Cik Mah kepada isteri, kepada anak dia sampailah sekarang ni. Sebab dulu di mana-mana, di Kuala Lumpur ke di mana tempat, jarang ada satay ni. Dia ada di sini je lah, di Kajang ni. Jadi satay itu bermula dari sini lah. Baru dia mengebak ke tempat-tempat lain lah. Ha, di situ terkenal satay-satay ni. Ha, di situ kami mula menubuhkan satay ni dan menjual satay ni. Tidak dulu kita pergi kayuh bisikal, kadang-kadang pakai motor, bawa bakul di belakang tu. Ha, itu yang pakai kipas. Ha, belum pakai ini lagi, kita pakai kipas. Merantau sana, merantau sini. Bila dah ada tempat kedudukan dia tu, macam majlis daerah Kajang ni ada sediakan tempat, kita beralihlah tempat ni dan duduk di satu tempat sampailah sekarang ni. Macam-macam satay ada. Seperti yang saya katakan, satay ayam ada, daging ada, rusa ada, satay dalam perut lembu macam-macam, kaki ayam, bermacam-macam jenis satay. Bermakna ada 19 jenis satay di sini. Selalu yang datang makan, orang datang makan sebelah tengah hari, petang sampai ke malam. Tak tentu, kadang-kadang ada bangsa India, bangsa Cina, bangsa kita yang paling banyak sekali datang makan sini. Dan bangsa asing pun ada, daripada Jerman, daripada Amerika. Itulah keistimewaan dia, Satay Emas Kajang. Pada satay-satay di gerai-gerai lain, selalunya orang biasa menjual satay ayam, daging, mungkin ada satu dua yang lain lah. Di sini, kita cuba lain pada yang lain. Ayam biasa, daging biasa, tapi kita tambah daging-daging yang lain tu seperti ayam, seperti ikan, perut dalam lembu tu, kambing, burung unta, rusa, arnab dan sebagainya lah, banyak lagi. Mak kata saya tadi, 19 jenis sate kita ada di sini. Itulah keistimewaan dia di sini. Kuah dia, sambal dia, sate dia, itulah yang buatkan orang suka datang ke sini. Coconuts TV.